Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para jemaat yang para bapak, para ahli, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, ingkang tansah kawula hormati. Wabil khusus kepada mempelai kedua yang sangat berbahagia, juga kepada keluarga mempelai putri
yang saya hormati, para pemimpin, pengantin pria, semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang sangat berbahagia. Perkenankanlah pada sore hari ini, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik serta hidayahnya, sehingga kita diberikan kemudahan dalam perjalanan untuk mengirimkan putra kami Ananda Haris untuk menuju pelaminan di mempelai putri di kediaman Bapak Nur Kholis. Mudah-mudahan dalam acara ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili dari mempelai putra, yaitu Bapak Saiful Arif sekeluarga. Beliau berpesan, yang pertama, saya menyampaikan pesan salam hormat dan salam takdim untuk keluarga Pak Nur Kholis dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pesan yang kedua, saya dipesan untuk menyerahkan putranya yang Ananda Haris pada hari ini untuk dipasrahkan atau dititipkan kepada keluarga Bapak Nur Kholis dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mohon berkenan untuk diterima di keluarga Bapak Nur Kholis. Sudah barang tentu Mas Haris ini belum pernah menikah, masih jokotir, sehingga belum pernah merasakan pahit getirnya, enaknya nanti di perjalanan kemudian hari. Yang jelas pada sore hari ini Mas Haris adalah dengan wajah yang sangat ceria, wes pokoknya seneng pol, guyon gigi Mas Haris pokoknya seneng, modelnya kayak petir. Mas Haris ini ketok eci tapi mentes, kawan del, ya, pulau kuadet, moro-moro nikah, alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan beliau sudah dicatat di Lauhul Mahfudz, tercatat memang jodohnya dengan Mbak Irma. Dengan jodoh ini sudah barang tentu Allah nanti akan memberikan berkah kepada beliau berdua. Amin. Allahumma amin. Dengan pasrahnya keluarga dari mempelai putra, tidak hanya kita pasrahkan penuh, tetapi juga dari keluarga tetap memberikan bimbingan. Dan mohon Mas Haris ini di keluarga Bapak Nur Kholis juga diterima dengan seirama nafas dengan keluarga dan tetangga, sehingga bisa memberikan kenyamanan, memberikan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Allahumma amin. Di
di dalam perjalanan biasanya, mudah-mudahan tidak, di dalam perjalanan keluarga yang mulai dari awal hingga akhir hayat, itu pasti biasanya ada liku-liku, ada kekurangan, ada percekcokan. Kekurangan-kekurangan ini saya mohon dari keluarga Bapak Arif, Bapak Nurholis, bisa menutupi kekurangannya, sehingga perjalanan Mas Haris dan Mbak Irma ini bisa dianggap sebagai keluarga, dan bersama-sama keluarga ada rasa kekurangan tentunya bisa diingatkan. Jadi ada percekcokan, ada perselisihan, maka segera untuk bermusyawarah, tidak selalu mengambil tindakan yang tidak diinginkan. Ini harapan dari keluarga Bapak Saiful. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah masuk waktunya sholat asar, saya tidak terlalu panjang lebar. Kami dari rombongan keluarga Bapak Saiful minta maaf yang sebesar-besarnya, dari rombongan tidak membawa apa-apa atau tidak membawa yang diinginkan oleh keluarga Bapak Nurholis, sehingga mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Dan apabila dari keluarga Mas Saiful, Bapak Saiful ini tadi ada coro boso kurang toto kromoni, estu dari keluarga Bapak Saiful Arif, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih atas sambutan penyerahan manten yang telah disampaikan hadirin hadirat segenap pengiring dari pihak mempelai pria yang saya hormati. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan penerimaan dari pihak mempelai wanita, nanti dilanjutkan kalian doa penutup sepida yang akan disampaikan oleh yang terhormat Haja Umi Hamid. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bagi saya selaku penata acara, apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum 'anil sifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, jumatul qurba ba'adil ulama, ikan kaula ta'ati suki, ikan kaula jadi atin fatwaikun insyaAllah. Jumatul qurba undangan, qurba pengiring mempelai putra, ikan kaula hormati. Dumateng sohibul hajat sekeluarga ingkang kula hormati, mboten kesupen dumateng mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillah wonten sonten menika kula lan panjenengan sedaya
sakit rawuh wonten temu pengantin wonten ngari wonten tepat sedaten kono wau kejawi namo keraten rahmat ni'mat hidayah ugi inayah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ugi salam mugia ngatur kepada Tuhan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Sedriki kula sebagai wakil saking Syekh Idul Hajjah sekeluargi itu. Pertama-tama kula matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya. Ugi sedang terlibatanipun nggih matur nuwun sanget. Ranten tanpa rawuh panjenengan studio, insya Allah acara ini boten. Ayo, ayo, ayo. Nama tadi ya. Mulai saking kita kalau langsung dimarin pulau matur nuwun sangat atas rawuh panjenengan studio. Alhamdulillah ini. Kamu di sini. Oh, macam. Alhamdulillah. Akhirnya itu ada sambil. Alhamdulillah. Ingkang kabeh kalih kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya bilih menawi wonten acara niki enten napa mawon ingkang kirang cecek dhateng manah panjenengan sedaya dumugi niki tepatipun sing kirang kemajai ya pun sedaya situ urang situ. Utawi hidanganipun ingkang kirang berkenan dateng manah panjenengan utawi nopo kemawon ingkang wonten hubunganipun kaliyan acara niki ingkang boten nyejeki dateng manah panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun bakal sami dumateng panjenengan sedaya. Lajengipun kala wau dipun aturaken bilih Romo sakit 17 ayo 60 70 80 90 41 70 ayo bos main sampai 17 menit lo 17 menit sangat ini pun kalau mau dipun aturaken malih bilih Mas Harus niki dipun pasrahaken penuh dan mugi-mugi ngemban amanah saking ngersani Allah niki. Aku lho pengen iki. Keluarga dateng keluarga. Dan sahabat Allah subhanahu wa ta'ala sahinggo tambahin pun keluarga dan dosa dan tambahin pun kebahagiaan Allahumma amin ya robbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati kula wau sampun diaturaken nggih kula badhe ngaos ternyata mangkene niki sami pondok kali-kali niki. Wah kare iki kabeh iki temanku. Aku undang mang. Undang iki lho kabeh ya. Pengalaman kabeh. Iki lho kancaku. Kabeh iki wis. Oh, iki kono kabeh. 1 menit. Hei, ojo sampean kalapean. Tak undang kok. Hei, ojo elok. Tapi ternyata sing bayangane arek ngomong iku nek bahagia. 20 menit. Tapi menuju rumah tangga bahagia niki kathah syaraté ngoten lho ya. Sebab napa? Di dalam mau rumah tangga bahagia masyaallah.
bisa menangani dengan baik insya Allah. Kritik belajar itu berpendapat mengenai ya makanya kudu duweni sifat tasawur ya. Tiang rumah tangga niku nek enten masalah nopo mawon niku kudu dipecahkan bersama nggih nek bingen nggih sik bojone ana masalah nopo ae wis pokoke wis diurus dhewe tapi keranten sampean pun enten pendampinge dadi nek enten masalah nopo mawon robotan nopo mawon sebagai tiang rumah tangga niku mboten setahun rong tahun untuk selama mamanya bu anak ini yang bodi iki tadi sekolah bayang lho kok diruntingaken bareng biar mungkin hasilnya sama nopo mawon masalah yang dihadapi kedah di musyawarah supados menghasilkan buah yang baik ya. Jadi boten masalah ya istilahnya lebih satu kata tutup ini darahnya saling curiga jadi enco dipecahkan bersama karena kita sudah curiga kutun dua ini sifat ta'awun wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Wong rumah tangga itu saling tolong menolong si istri nek delok suamine masya Allah rupanya masih dikunci repot deh tak delok ke mangkok cuy repot deh lu nek pancen jenengan sakit nolong sakit kok mriki mas kula rencani lu ngoten sebaliknya sami mawon nggih nek enjene istrine repot sing jaler nggih nganggur upamine lho nek saged sampean rencani sebab apa kalau memang saling tolong menolong insya Allah dia segala sesuatu boten enten sing berat tapi nanti jangan bakon urusanku ya urusanku urusan dewi urusanku ya urusanku cuek bebe mau dibilangin dari ngertes bebe aku rawak ya bangun kerbuk kan panah mau tengah bebek itu tapi yang rumah tangga boten angsal katus itu saling tolong menolong kerepotan ini salah suci itu saling tolong menolong kami walaupun wedok umpamane kate nglakoni elek lho kok iki sini kok ditulungi ya wis di wis kok ngene lho nek nglampahi abot pun ditukuk nggih pun diewani nek saged dicegah malah kedah dicegah sebaliknya sami mawon iki ilmu mau ojo terus mau iku ono gak ape boten sae dunia saat tersih maling ini ngoten apa malam tasyawur taghafur aku sekali taghafur lihat rumah tangga niku kudu saling memaafkan satu sama lain nek duweni salah kudu jembar dadane kudu gampang silaturahmi masya Allah yo sampean ya udah di balai limanya ini tak sepuluh dan umpamanya gue ini salah sisi itu jalur sepuluh ini sampai mawon jalur estri gue kudu gelet jalur sepuluh tapi nek wong biasanya nek tak kondokan ini nanti kondokan habis merebut rekor ngelanggeng no wudu nek jamaah biasanya mari jamaah sholatnya salaman biasanya nanti yang rumah tangga selalu berjamaah masya Allah rezekinya ditoto oleh Gusti Allah tak jalur ini belum diparingi ya dari kedipi dijagani sebabnya nopo ada jamaah nopo mana yang mau jamaah salaman Allah Muhammad dan bujuni diri tapi nyawa dibatal gampang
ajar di rong olah jangan ngangkat lewat di sini lanang batang tidak kelengen neo atas itu HP nak diambungi lengan neo semua naik udah harus salaman terus kalau tinggi salaman ya non pada awal asyabun musyawarah dan mufur saling memaafkan kalau punya salah. Mari ngerti-ngerti tahabbub Masya Allah dikira dikantongi saling mencintai Masya Allah pun saling mengasih tok dikasih tok duit tapi gak tahu di sayang rumah tangga ya buatan bakal bahagia semuanya itu butuh bernyambung ya dari situ ya menyayangi ya mengasihi dari situ. Masya Allah jangan berat sebelah sejitu saya jadi Tuhan mereka gak ada rumah tangga bahagia yang seperti itu kudus saling kondo saling menyayangi ini saling mengasihi ini saling memperhatikan ya saling memaafkan saling sifatnya saya ini kudu diterapkan kami saya ya insya Allah menawi jadai sifat kabus pengantin rumah tangga sampai kapanpun belum insya Allah saling mawat warohmah ini bahagia terus ya hati ini murid-murid halal ikut yuk akor mana izin ya jadi urut hati ini kamu sempat hasil perkorong ini ya gak usah murid-muridnya ya nyokus ya Allah ya gak senang sampai mau murid-muridnya jadi ini saling memaham saling mau dan sebagainya pun ini termasuk bekal untuk menuju rumah tangga bahagia insya Allah walaupun sedikit insya Allah insya Allah dengan bekal bisa meraih rumah tangga bahagia di dunia wal akhirah amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin la hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah ya Rasulullah. Pusen kangge sohibul hajalah kucek nama separa pekan mugia anggenipun mulia atur putrine lewat aktif nikah niki tansah ansar ridhonipun Allah Subhanahu wa taala sahingga pinaringan rezeki karahalal barokah kangge sang ibadah barokatil fatihah. Pusat kami mempelai berdua ingkang injak kalau wau melaksanakan sunnah rasul lewat akdun nikah ini mungkin kita sama-sama berdua ini pun Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan rumah tangga yang bahagia sakinah mawadah warahmat dunia wa akhiratan amin di barakatil fatihah. Pusat kami kalau panjenengan soyo khususnya kami pengiring ini mugi-mugi wangsul mangke ngantos budi dalem pinaringan wilujeng boten-boten larangan napa-napa kepada nanti berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun bersyukur kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu lakum wa barakallahu lakum wa jama'a bainakum wa barakallahu lakum wa barakallahu lakum wa barakallahu ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا التقوى والصدق والموعظة الخاتمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا ما كتبت قرنا ومدينة نورنا ورحمة بنا فيك يا الله يا رحمن الرحيم ربنا جمعنا جمعا مرحوما ربنا جمعنا جمعا مغفورا ربنا جمعنا جمعا مرضيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman ini dengan
Nenek, nenek, nenek.